Jadi perintah dari Simon adalah mereka akan menjadi Five Killer. Five Killer adalah seseorang yang tiba-tiba muncul membunuh kalian. Hi guys, I'm Yusuf Kim. Welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? Aku harap kalian selalu dalam keadaan baik-baik aja, tetap sehat, dan pastinya semangat ya menjalani hari ini. Today kita akan membahas teori dari NCT 127 yang berjudul Simon Says. Nah, buat kalian yang penasaran banget gimana caranya aku mecahin teori ini, kalian bisa langsung cek di channel YouTube aku, videonya udah tersedia kok. Nah, seperti biasa dalam memecahkan suatu teori, aku akan ngebagi jadi beberapa poin, khusus yang Simon Says, aku akan ngebagi jadi 2 poin aja. Yang pertama adalah kita akan mulai dari judulnya, dan yang kedua barulah kita akan membahas teori dari musik video dan langsung kita hubungkan dengan lirik lagunya. Wait, sebelum itu boleh dong aku minta dukungan dari kalian semua, yuk bantu perkembangan channel aku dengan cara subscribe channel ini, dan jangan lupa juga nih buat like and comment this video, serta jangan lupa juga ya buat follow Instagram aku di @yusrealkim. Gamsahal nih dah. Untuk pertama kita akan langsung mulai dari judulnya. Apakah kalian udah siap? Mari kita mulai. Oke, judulnya adalah Simon Says. Kalau kalian searching di Google, kalian akan dapetin 3 hal teratas. Yang pertama adalah Simon Says merupakan lagu dari NCT 127. Itu teratas banget pencariannya. Untuk yang kedua, kalian akan menemukan bahwa Simon Says merupakan sejenis permainan. Dan yang terakhir adalah Simon Says merupakan sebuah film horor. Kalau dalam permainan, Simon Says itu sering dilakukan oleh anak-anak yang berusia 7 hingga 10 tahun. Pemimpin dalam permainan tersebut akan memegang nama sebagai Simon. Lalu dia nantinya akan memberikan perintah, yang mana perintah itu harus diikuti oleh para pemain lain dengan mendahului awalan Simon Says pada setiap perintah. Sedangkan kalau dalam film horor, Simon Says itu menceritakan tentang dua saudara, yaitu Simon dan juga Stanley, yang mana mereka akan menjadi Five Killer alias pembunuh yang datang untuk menghancurkan kebahagiaan remaja yang sedang bersenang-senang dalam perkemahan. Mereka akan menjadi mimpi buruk untuk mengambil nyawa-nyawa mereka. Permainan dan juga film Simon Says, apa kaitannya dengan lagu milik NCT yang Simon Says? Untuk itu kita akan ngebahas lebih dalam tentang teori yang tersembunyi dari lirik lagu serta musik videonya. Kalian udah penasaran? Langsung aja kita masuk ke poin yang kedua, yaitu membedah makna dari setiap musik video, dan langsung kita hubungkan dengan lirik lagunya. Di scene pertama kita akan melihat Taeyong sedang berjalan sendirian. Jadi dia yang akan membuka topeng terlebih dahulu dan melemparkan topengnya ke sebuah box pasir yang berada di sampingnya. Jadi sebelum kita ngebahas lebih lanjut tentang Taeyong, kita juga harus tahu apa sih sebenarnya makna dari topeng yang mereka gunakan. Jadi topeng itu merupakan alat yang sering banget digunakan oleh orang untuk melakukan penyamaran, yang mana penyamarannya ini itu bertujuan untuk menyembunyikan jati diri mereka yang sebenarnya. Di musik video yang Simon Says, para membernya akan menggunakan topeng yang berbeda-beda. Mungkin kalau kita bilang topeng yang mereka gunakan agak sedikit creepy. Salah satu topeng yang menurut aku paling creepy adalah topeng yang digunakan oleh Haechan, yang mana topeng yang digunakan oleh Haechan ini itu banyak banget digunakan oleh para pembunuh di film-film horor. Namun kalau kalian perhatikan lebih dekat lagi tentang topeng yang mereka gunakan, sebenarnya itu nggak serem sama sekali. Topeng yang mereka gunakan di sini itu melambangkan tentang harapan, impian, dan bahkan pribadi dari setiap member. Misalnya kita lihat aja topeng yang digunakan oleh Winwin. Kalau kalian perhatikan topengnya itu kayak pelangi gitu, warnanya ada merah, hijau, kuning. Yang mana kalau kita dengar atau lihat topeng yang digunakan oleh Winwin, ini akan membawa kalian ke sebuah program yang bernama Rainbow P. Jadi Rainbow P itu adalah proyek bagi anggota WP untuk memamerkan bakat mereka. Itu hanya sekilas untuk masalah topeng. Intinya topeng yang mereka digunakan di sini bukan bermaksud atau melambangkan tentang mereka sebagai seorang pembunuh ataupun sebagainya, tapi ini tuh kayak sebuah simbolisme aja bahwa mereka itu punya impian, harapan, dan melambangkan tentang pribadi mereka sendiri. Dan yang menjadi pertanyaan adalah mengapa mereka melepaskan topeng mereka nantinya? Jawabannya ada di plat mobil. Jadi angka 1 itu berjumlah
6 digit. Apa maknanya? Setelah aku searching, aku nemuin ada film yang berjudul 11111 yang angka satunya berjumlah 6 digit. Film ini menceritakan tentang entitas dari dunia lain yang memasuki dunia melalui gerbang ke-11 surga. Jadi, aku nggak hanya nemuin tentang film itu doang, tapi aku nemuin satu fakta lagi bahwa angka 1 yang berjumlah 6 digit merupakan angel number. Yang mana jika seseorang mendapatkan angka ini, maka mereka akan mendapatkan keberuntungan. Dalam sebuah website yang aku baca, angka yang ada di plat mobil ini itu merupakan pertanda dari malaikat bahwa mereka akan mendapatkan yang namanya kesuksesan dari hasil kerja keras mereka selama ini. Malaikat itu telah membuka pintu gerbang kesuksesan untuk NCT. Selain itu, simbol 1 yang berjumlah 6 digit itu juga adalah kode yang dikirimkan oleh malaikat bahwa setelah proyek ini selesai, akan ada awal baru untuk karir mereka. Poin yang dapat kita tangkap dari hal ini ada 2. Yang pertama adalah gerbang, dan yang kedua adalah awal baru dan juga kesuksesan. Mengapa member NCT akan melepaskan topengnya? Karena mereka itu sudah siap untuk melepaskan masa lalu dan siap untuk menuju masa depan. Gerbang yang mereka kelilingi di sini itu ibarat sebuah pintu kesuksesan yang akan mereka lewati. Dan kalau kalian perhatikan lebih jeli lagi, di sini itu mereka hanya bersembilan. Yang nggak ada malah Taeyong. Kemana perginya Taeyong? Itu akan kita bahas nanti. Stay di bagian topeng ini, yang mana di bagian ini kita akan mendengar suara-suara seperti orang-orang yang berteriak. Intinya suara itu kedengeran mungkin agak creepy. Tapi apa yang kalian dengar dan lihat itu akan merujuk ke sebuah tarian yang bernama Tarian Haka. Apa sih Tarian Haka? Jadi Tarian Haka itu pertama kali diciptakan oleh suku Maori yang merupakan suku asli di New Zealand saat berada di medan perang. Jadi seiring dengan perkembangannya, tahun 1889 Tarian Haka itu diadopsi oleh tim rugby asli New Zealand yang bernama All Blacks. Jadi Tarian Haka ini digunakan oleh mereka sebelum melakukan pertandingan yang mana tujuannya adalah untuk mengintimidasi dan juga mengalihkan perhatian tim lawan. Lalu apa hubungannya Haka dengan NCT? Masih ingat dengan angka 1 yang berjumlah 6 digit? Yang mana kalau kalian mencari hex warna dari 1111 itu akan menghasilkan warna hitam, black on black. Dan clue ini akan membawa kalian ke tim rugby tadi, yaitu All Blacks. Apa maknanya? Jadi di sini tujuan dari NCT itu kayak menambahkan tarian Haka atau sejenisnya itu. Tujuannya hanya satu, yaitu sama dengan tim rugby tadi, untuk mengintimidasi dan juga mengalihkan perhatian tim lawan. Siapa lawan dari mereka? Ada 2 opsi. Yang pertama adalah grup-grup yang akan bersaing dengan mereka di industri musik K-pop. Dan yang kedua adalah orang yang akan menghancurkan Tree of Life atau Red Force itu sendiri. Yang mana pilihan kalian? Komen di bawah ya. And the next, kita ke bagian berikutnya. Kalau kalian perhatikan di bagian ini, kalian akan melihat ada box pasir. Ada 3 buah televisi di bagian belakangnya, dan di samping atau di depan ini kalian dapat melihat ada sebuah televisi atau komputer yang rusak. Aku akan jabarkan satu persatu makna dari setiap benda yang ada di sini. Box pasir itu merupakan tempat yang akan digunakan oleh mereka untuk membuang topeng yang mereka gunakan. Artinya mereka akan mengubur masa lalu mereka dalam-dalam. Ada 3 buah televisi yang mana sebenarnya itu melambangkan tentang 3 unit dari NCT sendiri, yaitu NCT U, NCT 127 dan juga YP. Sedangkan komputer atau TV rusak yang berwarna putih ini itu melambangkan tentang NCT Dream. Kenapa aku bilang bahwa itu NCT Dream? Yang pertama, kalian dapat lihat bahwa di sini warnanya adalah putih. Putih itu melambangkan tentang kepolosan, kemurnian dan juga kesucian. Yang mana member-member di NCT itu masih muda, polos dan juga masih murni banget. Inilah kenapa mereka ditempatkan di tempat yang berbeda. Karena mereka itu bukan fix unit. Dan kalian dapat lihat bahwa TV itu sebenarnya sedang rusak. Ini sebenarnya maknanya udah benar-benar jelas bahwa suatu hari nanti memang ada terjadi problem dengan NCT Dream, tapi bukan berarti bahwa mereka akan hancur. Lalu bagaimana akhirnya? Apakah TV ini atau komputer ini akan dibiarkan rusak atau dia nantinya akan diperbaiki? Kita lihat saja ke depannya kayak gimana. And next, kita ke bagian berikutnya. Taeyong akan duduk di kursi yang telah diambilnya tadi. Kursi itu melambangkan tentang sebuah kedudukan dan jabatan yang dimiliki olehnya. Apa kedudukan dari Taeyong? Yaitu sebagai leader dan sekaligus sebagai Simon dalam permainan Simon Say ini. Kalian dapat lihat di bagian ini, ia akan duduk di tengah-tengah sedangkan member yang lain mengitarinya. Apa maksudnya?
Jadi dalam permainan Simon Say, Taeyong yang bertindak sebagai Simon akan memberikan perintah kepada member yang lain. Kalian dapat lihat perintah yang diberikan oleh Taeyong pada lirik yang dinyanyikannya yang Yo Simon Say, cepatlah menyebar di jalan, sekali kau berhenti sesaat, aku akan membidik ke arahmu. Angkat tangan, berbalik, angkat tangan, goyangkan. Itu adalah perintah yang diberikan oleh Taeyong kepada member yang lainnya. Cukup creepy sih kalau kita dengar membidikmu. Sekilas akan membawa kita ke permainan Russian Roulette-nya Red Velvet. And then next, kita ke bagian berikutnya. Kalian dapat lihat, member-member dari NCT itu sedang mengitari gerbang dan nantinya mereka akan melepaskan topeng yang mereka kenakan. Seperti yang udah aku jelasin di awal banget, mereka akan menuju ke sebuah kehidupan yang baru. Tapi nih, kalau kalian perhatikan di bagian ini, member dari NCT di sini hanya berjumlah 9 orang. Hilang di sini adalah Taeyong. Lalu kemanakah Taeyong pergi? Dia adalah Simon dan menjadi orang yang pertama melewati gerbang itu. Sehingga nantinya dia akan memberikan perintah kepada member yang lain untuk mengikuti jejaknya. Kalian dapat lihat perintah yang diberikan Taeyong pada lirik yang dinyanyikannya pada bagian ini, bahkan jika penuh susah di sini terus berlari. Apa maknanya? Udah jelas sih sebenarnya. Meskipun nantinya kita itu menghadapi kesulitan yang sangat besar banget, tapi kita nggak boleh berhenti, kita harus tetap berlari dan jangan menyerah. And the next, kita akan lebih fokus kepada Win-Win. Kalau kalian perhatikan, dia itu menggunakan selempang, yang mana selempang ini selalu digunakannya dalam musik video. Jadi ini membuat kecurigaan buat aku untuk mencari tahu lebih lanjut tentang apa sih sebenarnya makna dari selempang yang digunakan. Kalian dapat baca bahwa selempang itu bertuliskan Bellissima. Setelah aku telusuri lebih lanjut, Bellissima itu merupakan kata yang berasal dari Italia yang berarti cantik atau mempesona. Tapi bukan itu poinnya. Setelah aku telusuri lebih lanjut lagi di Wikipedia, aku nemuin satu hal bahwa Bellissima itu merupakan judul lagu dari DJ Quicksilver, yang mana judul dari Bellissima itu mempunyai arti lain, yaitu I have a dream. Aku punya mimpi. Apa mimpi dari Win-Win sebenarnya? Seperti yang udah aku jelasin di awal banget, topeng yang mereka gunakan itu melambangkan tentang Rainbow P, yaitu program yang digunakan oleh YP untuk memamerkan bakat mereka. Jadi udah jelaskan apa impian dari si Win-Win, yaitu ingin bersama dengan YP. Itulah kenapa di bagian ini kalian dapat lihat bahwa ia itu tengah seperti terjatuh, lalu di sini ada bayangannya, yang mana bayangan ini itu benar-benar melambangkan bahwa ia sedang terjatuh menuju ke universe yang lain, yaitu YV. Lalu kita akan next ke scene berikutnya, yaitu pada saat mereka berada di gerbang. Kalian perhatikan efek warna di bagian ini itu adalah hijau. Jadi warna hijau itu melambangkan tentang perubahan yang positif, pertumbuhan, dan juga kedamaian. Warna hijau juga memberitahukan kepada seseorang untuk terus melangkah ke depan. Hal ini cukup sejalan banget dengan makna gerbang tempat mereka berada. Seperti yang udah aku jelasin tadi, bahwa gerbang ini itu merupakan simbolisme tentang pintu menuju sebuah kesuksesan. Dan di bagian ini, Mark dan Johnny akan menyanyikan lirik bahwa mereka adalah orang yang memikat, seksi, dan juga nggak ada yang bisa menghancurkan mereka. Kalian dapat perhatikan bahwa efek warnanya telah berubah dari hijau menjadi warna merah. Jadi warna merah itu merupakan salah satu warna yang paling sering digunakan dalam film horor. Tujuannya adalah untuk memberikan pertanda tentang adanya bahaya maupun juga kekerasan. Yang menjadi pertanyaan adalah bahaya apa yang sedang mereka dapatkan. And the next, kita ke bagian berikutnya, yaitu pada saat bagian Tail dan juga Haechan. Kalau kalian perhatikan di sini, si Haechan itu baru saja seperti terbangun dari tidurnya. Dan di saat ia sedang tidur, Tail akan menjaganya. Apa sebenarnya makna dari bagian ini? Haechan yang sedang tertidur, nantinya ia akan bermimpi. Apa sebenarnya mimpi dari Haechan? Kalian dapat lihat mimpi dari Haechan, yaitu pada MV dari NCT Dream yang boom. Di sana ia bermimpi bahwa ia bersama dengan member dari NCT Dream yang lainnya untuk selamanya. And the next, kita ke bagiannya Jaehyun, di mana dia itu sedang berdiri di sebuah mobil berwarna merah. Jadi mobil berwarna merah itu menunjukkan gairah dalam hidup. Selain itu, mobil ini juga melambangkan tentang kepercayaan diri, kekuatan, dan keseimbangan dalam hidup. Ini sebenarnya udah jelas banget sih maknanya, yang mana mobil merah itu kayak mewakili sifat dari si Jaehyun sendiri. And the next, kita ke bagian berikutnya. Kalian dapat lihat bahwa transisi dari roda itu menjadi meja bundar. Roda sendiri itu melambangkan tentang perputaran kehidupan. Kalau meja bundar itu, kalau dalam tradisi Tionghoa, jadi meja bundar itu sering banget digunakan
di saat acara makan malam bersama keluarga dengan harapan dapat menyingkirkan kesialan dan petaka serta menghadirkan kesejahteraan di tahun baru, khususnya setelah tahun baru Imlek. Kalau kita gabungkan kedua clue ini, roda dan juga meja bundar, mereka akan menghasilkan makna bahwa di masa yang akan datang, mereka akan sukses terlepas dari kesialan, yang mana kesialan ini terus mengikuti mereka selama perjalanan karirnya. Ini make sense banget dengan makna dari angel number 1111. Namun, kita nggak akan langsung melewati meja bundar ini. Kalau kalian perhatikan lagi, mereka di sini tuh sedang rapat. Dan coba hitung berapa jumlah bangkunya. Semuanya berjumlah 24 kursi. Sedangkan setelah aku telusuri lebih lanjut lagi, member dari NCT itu jumlahnya hanya 21. Apakah ini pertanda bahwa akan ada tambahan 3 orang lagi untuk member NCT? Dan coba kalian perhatikan di sini ekspresi dari masing-masing member. Mereka sangat serius banget. Yang dapat aku tangkap di sini adalah mereka sedang membicarakan tentang jati diri mereka sebenarnya, di mana mereka seharusnya berada. Pusat perhatian aku adalah Yuta, lalu Haechan, dan juga si Winwin. Untuk pertama, kita akan mulai dari Haechan. Kalian dapat lihat outfit yang digunakannya itu benar-benar menunjukkan kesan yang ceria, celana berwarna putih, lalu bajunya yang berwarna kuning dan juga hijau. Semuanya akan membawa kalian di MV NCT Dream yang boom. Saat di bagian, Haechan sedang bermimpi untuk bersama dengan member dari NCT Dream selamanya. Lalu kita akan fokus ke Winwin, yang mana kalau kalian lihat bahwa dia itu sedang tertidur di atas meja bundar itu, dan nantinya di dalam mimpinya yaitu seperti sedang terjatuh dan pergi ke universe yang lain, yaitu menuju YV. Sedangkan Yuta, kalau kalian perhatikan, kursi darinya itu mundur secara perlahan menjauhi member NCT yang lain. Apa maknanya? Ada yang tahu? Komen di bawah ya. Dan di bagian ini, si TL akan menyanyikan lirik di antara kenyataan dan imajinasi, saat dimana kau menemukan dirimu yang asli. Ini sebenarnya udah jelas banget maknanya. Semuanya akan mengarah ke Haechan, Yuta, dan Winwin, dan juga member-member NCT yang lain. Yang mana dalam lirik ini udah tergambar dengan jelas bahwa sebenarnya mereka lah yang dapat memutuskan di mana mereka dapat menemukan jati diri mereka yang sebenarnya. Apakah di NCT 127, apakah di YV, apakah di NCT Dream, mereka yang menentukan di mana sebenarnya mereka harus berada. Di bagian akhir kita akan melihat ada 3 mikrofon dan ada gelas yang tumpah di sana tapi nggak ada air. 3 mikrofon itu sebenarnya melambangkan tentang 3 unit dari NCT, yaitu NCT U, NCT 127, dan juga YV. Kalau NCT Dream kan belum fix unit. Terus kalau gelas yang kosong itu sebenarnya melambangkan tentang member dari NCT, yang mana sebenarnya mereka itu dapat diisi ke sub unit yang lain. Jadi masih belum fix. Oh ya, aku hampir lupa untuk memberitahukan kalian tentang sesuatu hal yang sangat penting banget, dan ini merupakan ikonik banget sih di lagu yang Simon Say. Di sini kita itu sering mendengar kata Five Killer, apalagi di bagian Simon Say Urin Real Five Killer. Jadi perintah dari Simon adalah mereka akan menjadi Five Killer. Apa itu Five Killer? Jadi dalam kamus urban, Five Killer adalah seseorang yang tiba-tiba muncul di saat kalian sedang bersenang-senang dan datang mengganggu kalian, bahkan membunuh kalian. Awalnya aku gak sempat kepikiran tentang hubungan dari Simon Say NCT dengan Simon Say film horror, karena sebenarnya dalam musik video yang Simon Say gak ada sama sekali keterkaitan dengan film horror tadi. Namun di bagian lirik ini semuanya seperti terkait dengan film horror tersebut, yang mana dalam film itu Simon akan datang ke sebuah grup yang sedang bersenang-senang dan datang membunuh mereka semua. Namun bukan itu sih sebenarnya maksud dari Five Killer yang ada di lagu Simon Say. Inti dari apa yang dinyanyikan oleh NCT di bagian ini adalah mereka akan menjadi Five Killer yang akan memiliki kalian semua, mematikan kalian dengan pesona yang mereka miliki. Visual dan bakat adalah alat yang digunakan untuk membunuh kalian semua. Membunuh dalam artian membuat kalian benar-benar terpesona oleh mereka. Jadi yang dapat aku simpulin dari lirik dan juga musik videonya, cukup
cukup simpel sih. Mereka itu udah siap untuk berperang dalam artian bersaing di industri musik K-pop. Mereka udah masuk ke dalam gerbang kesuksesan, namun meski demikian mereka itu masih ragu tentang jati diri mereka sebenarnya. Terlepas dari keraguan yang dimiliki, mereka adalah the real fight killer yang siap mematikan siapapun dengan pesona yang mereka miliki. Adakah dari kalian yang udah dibunuh oleh pesona yang memikat dari NCT? Komen di bawah ya. Nah guys, itu adalah teori dari NCT yang Simon say. Gimana, apakah pendapat kita sama? Komen di bawah ya. Thank you banget udah nonton video aku kali ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan yang tadi sengaja, mungkin ada kurang yang memuaskan untuk kalian semua. I'm so sorry. Don't forget to subscribe my channel, like and comment this video. Kita ketemu di video berikutnya. I'm Yusrel Kim, pamit. Goodbye.